Kabar panas Brua Nouri tinggalkan Bali United. Timnas U17 Indonesia tantang Barcelona di Laga Uji Coba. ex dari Palestina Mohamed Rashid merapat ke Bali United. Kabar panas Bruno Nouri tinggalkan Bali United. Raihan dua kekalahan berturut-turut yang dirasakan Bali United di ajang BRI Liga 1 2023-2024 memakan korban. Namun bukan Stefano Cugura yang hengkang sebagai pelatih, tapi justru pemain asing Bruno Nouri. Dia mengakhiri kerjasama setelah gabung Bali United sejak putaran kedua Liga 1 2018. CEO Bali United Yabes Tanuri jadi sosok yang mengumumkan hengkangnya pemain yang dijuluki Nouridin hingga Teswedia Saking dari para pemain Bali United tersebut. Kami semua mengucapkan terima kasih atas dedikasi, perjuangan, dan kerja keras Brua Nouri selama di Bali United, ujar Yabes. Dia turut membantu Bali United meraih prestasi bagus di tim ini. Dia menjadi gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki Bali United, lanjutnya. Timnas U17 Indonesia tantang Barcelona di laga uji coba. Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Laga tersebut akan digelar pada Rabu, 2 Agustus 2023. Sejauh ini belum diketahui venue pertandingan itu akan digelar di mana. Namun kemungkinan besar dilakukan di Jakarta karena Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani pemusatan latihan. Kabar ini diunggah di Instagram Indosiar Sport selaku stasiun televisi yang menyiarkan laga tersebut. Pertandingan ini akan digelar di setelah komposisi final timnas U-17 Indonesia terbentuk. Berbicara tentang tim lawan, Barcelona Juvenil A saat ini bertanding di kompetisi Division de Honor Juvenil. Seperti diketahui, pelatih Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk menjalani TC jelang Piala Dunia U-17 2023. Di Bantai Thailand, Timnas Indonesia Putri U-19 gagal ke final Piala AFF U-19 Putri 2023. Timnas Indonesia Putri U-19 dipaksa mengakui kekalahan 1-7 dari Thailand pada laga semifinal Piala AFF U-19 Putri 2023, Kamis, 13 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Timnas Indonesia Putri U-19 sudah bermain dengan 10 orang sejak menit ketiga. Wasit mengusir kiper Vani Suprianto karena melakukan pelanggaran keras. Skor 1-3 untuk keunggulan Thailand bertahan hingga turun minum. Hasil Timnas Indonesia dibantai 1-7 oleh Timnas Thailand U-19. Hingga peluit panjang dibunyikan tak ada lagi gol yang tercipta. Kekalahan ini membuat Timnas Putri U-19 gagal melaju ke final Piala AFF U-19 Putri 2023. Namun, Timnas Putri U-19 berpeluang meraih peringkat ketiga karena akan menghadapi Myanmar 15 Juli 2023. Adapun Thailand akan menantang Vietnam di final. Ekspresif dari Palestina, Mohamed Rashid, merapat ke Bali United. Bali United dikabarkan telah mendapatkan pemain pengganti dari Brua Nouri. Seperti yang diketahui, Brua Nouri telah resmi dilepas klub pada Kamis, 13 Juli 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laman resmi milik klub. Pelatih Bali United, Stefano Cugura mengungkapkan hal ini terhadap pemain asal Irak tersebut. Pelatih asal Brasil ini mengucapkan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi Nouri selama berseragam Bali United. Bali United langsung mendapatkan sosok eks gelandang tengah Persib Bandung, Mohamed Rashid. Dikabarkan, Mohamed Rashid pun dalam beberapa hari terakhir sudah mengikuti sesi latihan bersama Bali United di Bali United Training Center Gianyar. Bahkan menariknya, situs PT Liga Indonesia Baru, LIB, membocorkan kedatangan Rashid sebagai rekrutan baru Bali United dengan nomor punggung 74.